hari ini gue bakalan ngedate bareng sama Daniel Wenas. Gue bakalan ngedate hari ini sama Dipta Pratama. Aku fansnya dari Satya Wacana Kali Pamor. Salah satu yang di Andi Kara. Banyak orang yang bakal ngedate sama itu ya. Doain biar semuanya lancar ya. Seru juga udah jalan-jalan bareng sama teman-teman semuanya. Terus tantangannya juga tadi seru-seru banget. Kayak nggak nyangka aja bisa main bareng sama kakak-kakak NBL ini.
dinner ya, dinner yang romantis banget. Dan di sana kita ngobrol-ngobrol ya, kayak ada sesuatu hal yang asalnya nggak aku tahu jadi aku tahu tentang Kaitun. Dan aku baru tahu ternyata kalau dia tuh waktu tsunami Aceh ternyata dia tuh sempat jadi korbannya juga. Itu sih yang ngebikin kayak berkesan, soalnya aku kayak dari nggak tahu jadi tahu sih. Sampai dikasih baju juga sama Daniel Wenas, ngerasa seneng banget. Hari ini aku seneng banget, banyak pengalaman yang berharga bareng sama Kalap. Nggak nyangka, terus gimana gitu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, seharian seru-seruan bareng-bareng fans, bisa lebih dekat-dekat, mendekatkan diri dengan fans-fans NBL Indonesia. Ya, banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat lah. Seru banget karena bisa main bareng sama fans, sama teman-teman basket juga di NBL. Gokil banget sih. Maksudnya yang seumur hidup gak pernah gue lakuin, baru gue lakuin hari ini. Sumpah. Dan itu naik macam-macam itu gue sebenarnya baru sekali ini. Dan itu kan sama fans, sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi luar biasa gokil sih.